Saudara, banyak cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan mempercantik gang-gang yang ada di pemukiman mereka dengan memasang lampu warna-warni. Nuansa semarak terasa di Gang Famili, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur. Warga yang bermukim di kawasan itu kompak memperindah jalan gang dengan lampu warna-warni. Kehadiran lampu warna-warni yang dipasang di sepanjang jalan oleh warga itu membuat lokasi tersebut tampak indah, terutama saat dilihat pada malam hari dan dari kejauhan. Pemandangan ini pun dirasakan sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Salah seorang warga setempat, Ahmad Radian Zulyadain, mengatakan pemasangan lampu warna-warni ini merupakan wujud sukacita menyambut bulan suci Ramadan. Ahmad menuturkan pemasangan lampu warna-warni ini merupakan inisiatif warga dan dilakukan secara swadaya, serta ada juga sumbangan dari warga lainnya. Jadi lampu ini dipasang sama masyarakat sekitar. Terus masyarakat juga patungan buat masang lampu dan beli segala macam perlengkapannya. Terus tujuan pemasangan lampu ini supaya vibes Ramadannya lebih terasa sih. Ahmad melanjutkan, pemasangan lampu warna-warni ini rutin dilakukan setiap menyambut bulan suci Ramadan, dengan harapan agar masyarakat dapat meningkatkan nilai ibadah dan tali silaturahmi, serta kekompakan yang sudah terjalin dengan baik.